Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Umi Flowers. Channel keren berkreatif, keren berkreasi, keren berinovasi. Sobat-sobat, saudara sekalian pecinta tanaman hias di seluruh tanah air, saksikan video dari channel Umi Flowers berikut ini. Sobat-sobat, saudara sekalian pecinta tanaman hias, selamat berjumpa lagi dengan channel Umi Flowers yang pada kesempatan kali ini akan menunjukkan beberapa tanaman yang siap akan dipajang, siap akan diorbitkan di tahun 2022 ini, yang akan dijual, yang akan dipersiapkan untuk dijual. Beberapa tanaman yang berada di kebun yang masih tersisa dari tahun 20, maksud saya yang masih tersisa dari tahun 2021, beberapa tanaman yang akan dipersiapkan dijual di tahun 2022. Inilah beberapa tanaman, banyak tanaman yang masih siap diperbanyak, yaitu ini ada tanaman puring, ini puring Bali, ya, ini puring Bali, ini juga ada itu yang kelihatan sente varigata yang sudah indukan, ini siap dipajang seperti jual belikan. Itu puring jet merah, ini bougainville, juga banyak bougainville yang akan dipamerkan di tahun 2022. Ini bougainville, ini beberapa aglonema juga ada. Ini bougainville yang siap untuk dijual. Itu sente varigata, sparkling begonia. Ini juga alocasia. Ini air mancur. Alocasia silver, blackberry, janda bolong. Ya, banyak sekali ini yang sudah saya siapkan. Ini singonium, singonium pink. Ini big roy, aglonema big roy dan aglonema cochin. Ini masih big roy, ya, ini begonia. Ya, ini beberapa keladi, juga ada keladi bercak darah merah. Ini wayang, keladi wayang, dan itu ada aglonema, juga ada begonia air. Nah, ini beberapa daun merah ketampil, diantaranya dud anjamani, suksom, dan red anjamani. Ini juga mau diorbitkan di tahun 2022. Big Roy, janda bolong, dan beberapa kaktus yang belum tertata, belum ditaruh dalam pot. Ini juga ada marbel, pilo marbel varigata yang harganya masih tinggi, yang sekitar 300-400 ribu. Ini juga masih big roy. Nah, ini sente varigata.
ya, banyak sekali di kebun Umi Flowers. Ini begonia silver, Aglaonema Siam Aurora. Ini Brekeley, ya, ini Brekeley. Ini yang bisa rimbun. Ini juga ada Sansevieria, ya, Sansevieria Superba. Ya, ini Superba yang juga menarik. Ya. Tapi lu ada Syngonium variegata. Nih Syngonium variegata. Tapi masih belum rimbun, ya. Inilah beberapa tanaman yang masih tersisa di tahun 2022 ini yang akan dipersiapkan, dijual lagi, ditata lagi sehingga bisa laris seperti tahun 2021 kemarin, ya. Alhamdulillah tahun 2021 kemarin itu memang agak booming, agak ramai pembelinya. Semoga di tahun 2022 ini mulai merangkak lagi pecinta-pecinta tanaman hias, mulai mencari lagi, mulai membeli lagi di tahun baru ini, ya, di tahun baru ini semuanya ingin serba baru. Bagi yang belum punya, silahkan datang Umi Flowers. Ini baru harga obral, karena belum, ya, harga obral belum di belum ditata, masih acak-acakan. Ini Big Roy yang anggun, Big Roy ini bisa dilamar. Ini kalau dijual laku Rp350.000. Silakan bagi yang mau melamar Big Roy yang sangat indah ini, jadul tapi penampilan mewah. Inilah Big Roy yang sudah booming, ya, sudah memasyarakat, semua kalangan pecinta tanaman hias sudah mempunyai ini Big Roy, ya. Demikian video ini saya tunjukkan. Jangan lupa sebelum mengakhiri menonton video ini untuk subscribe, like, komen, serta tekan tombol lonceng agar bisa melihat video-video lainnya dari channel Umi Flowers. Demikian, ada salam mohon maaf. Aku kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.